selamat datang di Ima Pandang Channel. Bercerita kali ini aku tinggal di mana pas lagi liburan di Bali. So hari ini aku berada di leluhur Bali apartemen ya, dan sangat murah sekali, per malamnya cuma 200.000, ada kolam renang dan ada banyak kamar. Dan ya fasilitasnya ada wifi, kemudian ya ranjangnya lebar, sangat nyaman, kamar mandinya bersih dan juga ada jemuran. Lokasinya berada di daerah Kerobokan, jadi dari kalau kalian pernah tahu Kerobokan penjara ya di Bali, jadi dari penjara itu masuk ke Jalan Intan Permai di situ. Dan suasananya di sini itu jauh dari keramaian, jadi nggak berisik, nggak kayak di Kuta. Kenapa kita tinggal di Kerobokan? Karena kita cuma mau beberapa hari. Biasanya kita tinggal di Canggu. Jadi ada temen itu di Kerobokan. Kalau tinggal di Canggu tuh kejauhan gitu. Jadi ya semoga review tentang penginapan di Bali kali ini bermanfaat bagi kalian yang ingin traveling ke Bali, nyari tempat yang murah, ada kolam renang 200.000 per malam. Apartemen ini aku rekomend, standar ya, standar Indonesia, tapi kebersihannya sangat bersih, ada kulkas juga ya teman-teman. Dan dengan berjalan kaki banyak sekali cafe, warung di sekitar area penginapan. Kalau kalian solo traveler mau nyari yang murah 50.000, 75.000 tuh banyak sekali hostel-hostel di Bali ya teman-teman, silakan kalian Google. Dan baiklah teman-teman, have a nice day. Salam dari Bali dan sampai jumpa.